Saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara masang atau merakit kit DSLR dari saya. Di sini saya menggunakan VUDC ya, karena apa? VUAC karena stop DC kehabisan. Di sini potensi saya menggunakan 5 kilo. Terus untuk full CC saya menggunakan adaptor 9 volt sama ya, pakai baterai juga sama. Untuk pemasangan posisi kita jangan sampai terbalik ataupun ada yang short salah satunya. Terus untuk pemasangan VU ataupun VU bekas multi, cara pasang potensio kita hanya cukup dua kabel yang min langsung ke ground ya. Terus yang plus kita masang di potensinya seperti ini ya. Yang ke sini itu ke VU bagian plus, yang ke sini bagian VU sini kit yang bagian plus, karena kita di sini tidak menggunakan trim pot, saya langsung pasang ke ujung R sini. Pasang ke ujung R sini. Bawah. Ya. Oke. Yang pertama kita perhatikan adalah pertama di shortcut atau cara mengkalibrasi. Kita shortkan dulu ya. Waktu standby dia power hidup hanya lampu hijau, terus jarum di VU tidak berubah ya, tidak bergerak. Waktu pertama di shortkan ya, lampu short menyala, terus jarum VU bergerak. Kita anjus pakai potensio juga bisa ya. Seperti itu kita lepas. Dasarkan lagi, dasarkan seperti itu. Nah, pas untuk pengetesan ini elko bernilai 2350 volt 10 mikro dan kita tes ya, hasil jarum seperti itu sama dengan waktu pertama kita shortkan ya. Ya, itu menunjukkan kalau elko tersebut masih bagus. Terus untuk kapasitor, sementara ini saya masih bisa mengajukan paling kecil itu 15 nano sampai 18 nano ya. Ini di sini saya menggunakan 100 nano. Kita cek. Jarum main segitu. Lepas. Rasa. Lepas. Rasa. Nah, untuk kapasitor kapasitor di 18 nano ya, ini 18 nano ya, dia bisa naik sedikit, bisa kedetek sedikit. Kita pasang ya, jarumnya naik sedikit. Bila tidak bergerak sama sekali berarti kapasitor ini mati. Tapi untuk display menggunakan multi kapasitor minimal 20 nano ke atas ya. 20 nano ke atas. Nah, di sini saya menyimpan salah satu elko yang short kalau nggak salah. Ini dia contohnya. Ini elko yang short saya simpan 250 volt 10 mikro ya.
di sini kelihatan masih bagus. Masih bagus, di sini juga tidak kembung. Tapi begitu kita tes, kita rasa kita pasang. Aku shot nyala, jarum pun bergerak full. Seperti ini. Mungkin buat emasnya bisa membantu dengan tutorial ini. Sebelumnya kalau ada kesalahan, karena barang yang saya kirim semuanya sudah saya cek, jadi mungkin ada kesalahan di nyolderan atau gimana, coba dicek dulu. Oke, terima kasih, semoga membantu. Salam dari saya, Hakim Elektronik dari Yogyakarta.